Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Gondang Ciklon. Kembali lagi kita lihat kondisi Kali Ciliwung. Alhamdulillah aliran lancar, normal, tidak sampai terjadi luapan yang membanjiri warga ya. Ini semua berkat normalisasi yang sudah dilanjutkan, yaitu pengerukan lumpur dan sedimen. Ini bahkan di sini masih ada sisa-sisa pengerukan lumpur yang belum diangkut, belum dimuat. Nah, itu di sana di depan ada ekskavator. Ini lagi pada libur ya. Nah, ini kondisinya. Kondisi aliran Kali Ciliwung ini sekarang lancar, meskipun banjir tapi aliran normal lancar karena di sini sudah bersih lumpur dan sedimennya ya, sampai ke bawah sana, sampai ke Kampung Melayu ya. Ini tadinya di sini parah banget sebelum dikeruk lumpur dan sedimennya. Aliran kalinya sudah hampir tidak kelihatan karena endapan lumpur dan sedimen. Ini kalau yang ngikutin video-videoku dari yang dulu-dulu sewaktu di sini sebelum dikeruk lumpur dan sedimennya, pasti tahu ya di sini parahnya seperti apa. Endapan lumpurnya bahkan kalinya itu hampir sudah tidak terlihat lagi di sini nih. Tertutup lumpur dan sedimen yang sudah bertahun-tahun tidak dikeruk. Tapi alhamdulillah ini normalisasi berjalan kembali. Lumpur dan sedimen sudah dikeruk dan di depan sana sodetan Ciliwung itu juga sudah selesai, sudah difungsikan. Jadi pas waktu Kali Ciliwung banjir seperti ini, tidak sampai meluap membanjiri warga ya. Biasanya di sini nih, warga-warga di sini sering kebanjiran karena luapan Kali Ciliwung. Tapi alhamdulillah, semenjak dinormalisasi, dikeruk lumpur dan sedimennya, terus sodetan Ciliwung sudah difungsikan. Ini meskipun Kali Ciliwung banjir, tapi aman ya. Itu ada yang sedang ngambil-ngambil sampah-sampah aqua ya, karena kalau banjir kayak gini banyak banget sampah-sampah yang terbawa, dan ada yang memanfaatkan sedang mengambil-ngambil barang-barang yang masih bisa dijual. Mudah-mudahan normalisasi pengerukan lumpur dan sedimen terus berlangsung, terus berlanjut, dan mudah-mudahan titik-titik yang belum dinormalisasi, belum ditanggul, belum dipancang sipil, secepatnya dipancang sipil supaya kalau Kali Ciliwung banjir tidak sampai meluap membanjiri warga ya. Dan nantinya kedepannya Jakarta akan lebih aman, lebih nyaman juga. Tentunya mudah-mudahan bisa bebas banjir.